fi tathbitil fuad an sayyidina al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu qala inna syaikha Abdullah al-Indrus jalasa lahu rajulun yafussu lahu darajatul hadramiyah ma'naha yudallik. Syekh Abdullah al-Indrus duduk, ada laki-laki, ada orang yang mijitin. Hatta dakhala waktu salah, pas dipijitin waktu salah datang. Faqala hajul li syekh yang mijitin bilang, "Kum li salah, salat dulu kita." Qala qad salaitu kata, "Saya sudah salat." Fakharaja ar-rajul fara'a jama'ah qad kharaju min masjid Syekh Abi Bakar musallin. Ketika orang yang mijitin tadi keluar, orang-orang sudah pada keluar dari masjid. Qala Salman salabikum, yang imamin siapa tadi? Salabina Syekh Abdullah, yang imamin kita Habib Abdullah Abdullah al-Indrus. Qala Sayyidina al-Haddad, hadihi amthaluha. Ini adalah contoh-contoh para wali yang diberikan karomah luar biasa oleh Allah. Tusallam li awliya'illah. Jadi kadang-kadang kita itu tidak boleh menilai para wali itu secara zahir. Karena kadang-kadang zahirnya tidak seperti umumnya manusia, tidak seperti umumnya bagaimana syariat berjalan. Ya. Tapi karena wali itu adalah yang dipentingkan adalah antara pribadinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mementingkan pandangan manusia, tidak pernah mementingkan penilaian orang, dan tidak pernah mementingkan ujian ataupun tidak pernah takut dengan celaan orang. Yang dia pikirkan hanya antara dia dengan Allah. Selebihnya tidak ada, tidak difikirkan. Wa la yu'taradu 'alaihim fiha. Jangan sampai ditentang apa yang terjadi. Li'anna 'uqulahum ay al-mu'taridin lam tablugh ahwalahum. Karena kalau kita mengingkari para wali, akal kita ini enggak sampai. Jadi berbeda derajat akalnya. Ai auliya illah maksudnya para kekasih Allah.